Iya. Apa? Oke. Teman-teman, kita saksikan saja bagaimana pemancing profesional ini akan beraksi. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan buat teman-teman semua. Itu bagaimana? Jadi umpan yang besar hasilnya? Oh, belum tentu. Ikan kecil. Ikan kecil juga bisa. Itu pepatah mengatakan demikian. Modal besar untung besar. Iya, modal besar untung besar. Kalau bangkrut? Untung. Modal besar untung besar. Kohod. Oke, kita lihat aksinya. Mancing dari Gunung Bunder sedang beraksi. Kita ada di daerah Bogor ya teman-teman. Para pemancing ini sedang beraksi. Kita lihat saja bagaimana dia berlaga di tempat pemancingan. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan hiburannya buat teman-teman semua. Oke, sepertinya sedang dimakan. Nah, dia bilang belum. Oke, kita perbesar. Waduh. Kurang. Ini soalnya ngelenyot sini. Jadi ngampul. Oke. Katanya bahasanya dia ngelemot jadi ngampul. Ngeleyot. Nah, tuh. Enggak, biarin aja. Loh, kok dibiarin, itu udah dimakan loh. Hah? Oh, habis. Oh, tidak. Pemanasan dia. Oh, boy. Kecil jangan. Hah? Ambil jangan. Luar biasa teman-teman, ini adalah mancing yang benar-benar luar biasa besar ikannya. Ya, jadi teman-teman, kita itu mancing di sini, setelah dapat ikan kita langsung bersihkan ikannya, kita buang dalamnya kotorannya, nanti akan kita langsung kita akan luar biasa teman-teman, ini hebat sekali ini pemancing, ini luar biasa, ini pemancing dari daerah Bogor ini. Coba kita zoom wajahnya. Kurang teman-teman. Ini dia ikannya. Ini ikannya teman-teman. Oh,
Lanjutkan mancing kita. Tuh langsung dimakan tuh. 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 Tuh, tuh. Tuh kan. Enggak, Pak. Ini Gus, aduh, ada lelah. Tadi habis dari pagi ya, jalan. Teman-teman, inilah penghasilan dan pendapatan kita hari ini. Langsung ikannya kita buang kotorannya dan akan kita bakar. Siapa? Sirin. Sirin kayaknya kau gede mata. Gitu. Dah kena. Gede-gede gitu. Gede yang merah tuh, gede. Oke, teman-teman. Nih teman saya yang satu ini katanya dia jago mancing, tapi saya heran nih. Sampai jago enggak dapatnya. Iya, jago sekali enggak dapatnya ini. Bingung saya juga. Oke, kita lihat aksinya bagaimana. Teman-teman, kita lihat saja. Saya akan terus live ya sampai dia dapat. Dan ini kayaknya sepertinya dia paling sial nih, teman-teman. Nih. Itu udah dimakan itu sebenarnya. Tapi tidak jangan ambil gambarnya yang suwe. Kalau tidak kacau, kan.